Caimin menjadi cagup itu kan untuk menghadapi masalah yang tadi itu. Kita nggak usah join. Kita dikalahkan, tapi bukan berarti kita nggak berkuasa. Dan karena PKB itu ngumpulnya di Jawa Timur, kalau dia jadi apa gubernur Jatim kan seolah-olah dia bukan oposisi juga, kalau enggak di wilayah utamanya gitu. Jagain kandang. Lebih enak. Nah, ini lebih emang enak. Kancil ini menurut saya Caimin ini kancil. Jadi Gerindra udah bukan menteri lagi di pikirannya ya, tapi jadi, memperkuat basis. Jadi dia keluar dari dilemanya Surya Paloh. Surya Paloh kan dilema apa saya ikut menteri atau enggak. Caimin enggak ada opsi lain kok. Aku jadi gubernur Jawa Timur aja. Bisa. Itu opsi dia. Orang ABC dia datang dengan X kan. Iya. Karena ya Caimin udah mencatat basically dia udah muncul sebagai tokoh di Pilpres ini ya. Jadi dia udah ada modalnya.